Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hola ladies-ladiesku, ciwi-ciwiku. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Terus semoga hari ini dilancarkan segala halnya dalam pekerjaan atau dalam apapun lah intinya, ya kan? Oke. Mbak Mir, tolong jelaskan ini, bagaimana ini konsep video hari ini? Tolong, kenapa berdaster, kenapa pakai ini? Ya mohon maaf ladies, aku barusan bangun tidur gitu ya kan. Hari ini aku rencananya itu mau beli skincare, terus beli kebutuhan aku yang sudah habis gitu ya toh. Terus sekalian sama cari bahan, apakah ada bahan baru gitu untuk aku review ya kan, tentunya untuk para ladiesku di luaran sana gitu ya kan. Oke ladies, jadi aku mau mandi dulu, mau siap-siap dulu ya, pokoknya ikutin terus nanti mulai aku berangkat dari rumah sampai aku pulang kembali, terus aku dapat barang apa aja gitu ya kan, pokoknya ikutin, no skip pokoknya. Oke. Oke ladies, jadi aku baru saja selesai mandi, selesai keramas ya kan, biar seger gitu pastinya. Terus aku sekarang mau lanjutin ke make up dulu, mau siap-siap dulu, pokoknya ikutin terus ya. Oke, jadi sebelum kalian make up, pastikan dulu ya tangan kalian bersih, pakai hand sanitizer dulu ya kan, untuk memastikan ya kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus ya kan hilang dalam sekejap. Oke.
Oh,
udah selesai make up, udah selesai nata rambut juga, ngeringin rambut. Terus selanjutnya aku mau ganti baju dulu, mau siap-siap dulu. Pokoknya ikutin terus ya. Oke, guys, aku sudah siap ya kan. Terus sekarang aku tinggal nunggu temen aku jemput aku begitu ya. Nanti kita ketemu waktu di mallnya. Oke. Thank you.
aku udah sampai, lagi duduk di food court, mau minum dulu ya. Oke. Jadi ini barang belanjaannya sudah dapet. Nanti kalau sampai di rumah aku bakal kasih tahu kalian aku udah dapet apa aja sih hari ini. Oke. Bye. Halo ladies, ladiesku, ciwi-ciwiku. Ya, ketemu lagi bersama aku di sini Mbak Mir pastinya, ya kan? Nah, jadi aku mau sedikit cerita, sedikit menjelaskan juga. Sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang waktu aku belanja ke mall itu. Oke, ladies. Jadi sebenarnya waktu aku pulang dari mall itu aku tuh mau melanjutkan videonya. Jadi sekalian capeknya gitu, tapi ternyata ya badan aku sudah tidak bisa menoleransi lagi gitu. Jadi ya akhirnya aku lanjutkan hari ini gitu, pagi harinya, karena waktu itu aku sempat kejebak di dalam mall waktu aku berburu bahan YouTube itu. Kejebak di dalam mall mungkin kira-kira 2 jaman kayaknya, karena waktu itu bertepatan dengan itu loh, demo tentang penolakan RUU Cipta Kerja ya, tanggal 8 itu. Jadi aku sama temenku tuh bener-bener capek gitu loh, bener-bener capek, dan nunggu demonya selesai itu di dalam mall itu bener-bener lama gitu. Terus yang harusnya aku keluarnya di depan harus muter lewat ke belakang, lewat samping, sampai nemu pintu lagi gitu loh, yang benar-benar mungkin agak jauh dari pusat demonya gitu. Jadi ya mohon dimaklumi ya pemirsaku, cantik-cantikku, ciwi-ciwiku. Oke, ladiesku, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk masuk ke reviewnya. Nah, ladies, jadi di sini aku sudah punya beberapa varian Vitalis ya. Ini yang botol plastik dan yang ini botol kaca gitu. Jadi kali ini kita akan langsung aja nge-review semuanya. Apa sih bedanya si Vitalis yang kaca ini sama yang botol plastik ini? Simak terus ya, no skip-skip. Oke, ladiesku, ciwi-ciwiku, sebelumnya aku mau sedikit menjelaskan dulu ya.
aku beli Vitalis ini ada di dua tempat. Yang pertama di Indomaret dekat rumah aku, sama di supermarket Biru di dalam mall kemarin yang aku belanja itu ya. Nah terus kenapa aku beli di dua tempat? Ya karena waktu di Indomaretnya aku cuman dapat 4 varian aja gitu. Nah untuk yang di supermarket Biru aku dapat 2 varian lagi ini, yang warna hijau sama warna biru ya. Nah terus, nah untuk yang botol kaca ini ya, aku cuman dapat 3 varian ya, yang warna ungu, warna biru sama warna putih ya. Terus waktu itu aku nitip sama Mas Fajar ya, dan kebetulan ada promo juga, jadi harganya mungkin sedikit lebih murah dibandingkan harga saat ini gitu. Mungkin harga saat ini ya harga normal ya, jadi nggak ada potongan harga atau apa ya, jadi kemungkinan ada perbedaan harga. Oke okay? Oke okay, ladies, kita langsung lanjut aja membahas tentang perbedaan kedua Vitalis ini. Jadi yang pertama itu benar-benar berbeda dari packagingnya ya, nih dari kemasannya ya. Yang satu ini botolnya gede ya, yang satu ini botolnya kecil, dan ini botolnya terbuat dari plastik, kalau yang satunya terbuat dari kaca. Untuk yang selanjutnya, perbedaan apa lagi nih mbak, ya kan? Kalau yang Vitalis botol plastik ini, itu adalah Vitalis body scent. Nah, ini ada tulisannya kecil di sini ya. Kalau yang botol kaca ini, itu Vitalis eau de cologne. Ya, inget-inget ya. Terus mbak, apa bedanya body scent sama eau de cologne? Kalau aku baca di artikel ya, kalau body scent ini itu disemprotkan ke seluruh tubuh, tapi kalau yang eau de cologne ini kalian bisa semprotkan di titik-titik nadi kalian. Nah, terus untuk ketahanannya bagaimana? Ketahanan si body scent ini itu kurang lebih 1 jam. Tapi kalau ketahanan aroma si eau de cologne ini bisa 2-3 jam ya. Nah, untuk isi dari masing-masing kemasan ini, kalau Vitalis body scent ini isinya itu sekitar 120 ml. Tetapi kalau Vitalis yang eau de cologne itu isinya hanya 50 ml aja. Untuk harganya bagaimana Mbak Mir, apakah berbeda? Ya jelas dong berbeda, secara aja packagingnya aja berbeda ya kan. Terus ini body scent, kalau ini eau de cologne, kira-kira murah yang mana ya? Untuk harga si body scent Vitalis ini harganya Rp24.800, tetapi kalau yang Vitalis eau de cologne ini harganya Rp30.100, beda kan? Ladies, ada sedikit tambahan ya. Ini Vitalis body scent juga. Ini ukurannya 100 ml, harganya itu Rp18.800. Kalian bisa dapatkan ini di Indomaret. Oke? Oke, ladies. Jadi langsung aja yuk kita review yang Vitalis body scent dulu ya. Nanti selanjutnya kita review yang Vitalis eau de cologne. Yang pertama, aku akan nge-review si Vitalis yang ukuran 100 ml ini, body scent ya. Ini waktu itu aku belinya pas promo, jadi harganya Rp18.800, tadi mungkin harga promo ya. Terus aku dapat ini nih, free apa nih, nggak ngerti aku ini. Free, oh ini Vitalis Perfume Moisturizing Body Wash. Oh ini mungkin kayak sabun gitu ya, sabunnya Vitalis itu lucu banget, imut, mungil ya. Terus lanjut aja ke botolnya ya, ini botolnya plastik ya. Nah kayak gini tampilannya ya kan, yang Vitalis ini dengan varian Vitalis Exotic Body Scent Switzerland Surprise gitu. Ribet lah ya, gak ngerti aku. Lalu ini tutupnya kayak begini tuh, jadi ini gak gampang tumpah gitu ya.
serat tutupnya, terus kayak gini dalamnya tutupnya polos ya. Kalau ditutup oh bunyi cetek gitu, jadi enggak gampang tumpah pastinya ya toh. Lanjut aja, ini ukurannya 100 ml ya. Terus di belakangnya ini ada cara penggunaannya ya. Semprotkan ke seluruh tubuh Anda tuh ya. Jadi body sense itu dikhususkan disemprotkan di seluruh tubuh gitu ya. Karena biar dia mungkin ya meningkatkan aroma tubuh kalian gitu sih. Jadi biar ada kesan kayak semangat gitu loh. Ada kesan segernya gitu loh kalau di tubuh kalian gitu ya. Nah, lanjut aja kita langsung spraykan si Vitalis Body Scent ini, oke? Oke, kalau begitu langsung aja kita semprotkan aroma Switzerland ini ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya toh. Nah, tunggu sampai beberapa saat mengering ya kan. Nanti baru kita coba bagaimana aromanya, oke? Oke, setelah aku tunggu beberapa saat ya, si body scent ini mengering. Nah, langsung aja kita coba bagaimana sih aroma Switzerland Surprise ini, oke? Ini enak dong, baunya enak. Ini cenderung ke manis, tapi ada segernya gitu. Enak ini. Ini kalau dipakai sehari-hari ya, dan disemprotkan di tubuh kalian gitu, ini apa ya, akan memberikan kesan yang apa sih, bisa menimbulkan semangat gitu loh. Baunya ini enak banget, enak. Ini harganya murah tapi aromanya waduh kacau nih, suka nih, aku suka. Next, yang kedua ada Vitalis body scent varian blessed gitu ya. Nah, ini juga dapat free gitu, free body wash dari Vitalis juga pastinya ya. Nah, aku buka dulu nih ya selotipnya gitu ya kan. Tuh, ya ampun. Oke, ini sudah berhasil aku buka selotipnya ya kan. Ini yang isinya 120 ml gitu, dengan varian glass gitu. Dan ini botolnya tetap dari kaca, terus tutupnya ini warna silver gitu ya. Ya kan? Warna silver. Terus kita buka, dalam tutupnya kayak gini ya. Tuh. Tapi juga enggak gampang lepas juga sih ini. Jadi enggak gampang tumpah, oke? Nah, langsung aja kita coba bagaimana sih wangi dari varian Bless ini, oke? Oke, kita langsung aja spraykan varian si Bless ini ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, tunggu beberapa saat dan nanti kita langsung coba aromanya, oke? Oke, si Bless ini sudah mengering ya, cantikku. Jadi langsung aja kita coba wangi si Bless ini ya. Wanginya ini ada dua campuran wangi sih. Jadi yang pertama itu wangi citrus, kayak wangi-wangi kecut-kecut jeruk gitu. Terus yang kedua itu ada wangi-wangi manisnya. Apa ya, yang mendominasi itu wangi-wangi kecutnya, wangi-wangi citrusnya. Terus kalau wangi manisnya itu mungkin sekitar ya cuman sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu sih, cuman buat penyeimbangnya aja gitu loh kayaknya sih gitu ya. Nah, untuk kalian yang suka wangi-wangi seperti itu tadi nih, kalian bisa coba Vitalis varian Bless ini, oke? Cantik, aku sekarang sudah dengan Vitalis apa nih, varian yang Dizer gitu ya. Nah, ini isinya tetap sama 120 ml ya kan, botolnya juga dari plastik gitu nih. Tutupnya juga dari plastik ya, warnanya warna-warna silver gitu ya kayaknya. Nah, terus tutupnya kayak gini dalamnya ya. Jadi menurut aku sih tutupnya ini nggak gampang membuat isinya tumpah gitu sih, karena apa ya, solid gitu loh. Nah, ya toh. Terus spraynya kayak begini ya, dari plastik juga.
Nah, langsung aja kita semprotkan, spraykan bagaimana sih aroma dari varian Bizer ini. Kita semprotkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak tuh ya. Sudah kan? Nah, lalu tunggu mengering sebentar. Nanti kalau sudah mengering, baru kita coba aromanya si Bizer ini, oke? Tada, aku kembali. Jadi setelah aku tunggu beberapa saat ya kan, si Bizer ini mengering gitu. Dan langsung aja kita coba aromanya kayak gimana ya. Ini aroma wangi-wangi segar, wangi-wangi segar dan sedikit wangi manisnya. Jadi kayak buat penyeimbangnya gitu aja sih. Tapi ini enak, enak. Wangi-wangi segernya si Bizer ini enak. Kalau kalian suka wangi-wangi segar nih, kalian bisa coba Vitalis yang varian Bizer ini. Oke? Lanjut, yuk. Oke. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan si Vitalis Body Scent varian Blossom ya. Blossom, mawadoe mbak, ya Allah. Jadi ini sama aja ya packagingnya ya, dari plastik gitu ya kan, warnanya silver gitu. Terus tutupnya juga kayak tadi ya, maksudnya nggak gampang membuat isinya tumpah gitulah pastinya ya kan. Lalu langsung aja kita semprotkan bagaimana sih wangi dari Blossom ini. Oke, ladies, kita langsung aja yuk spraykan si Blossom ini ya kan. Tuh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya kan. Terus biarkan dia mengering dulu, nanti aku akan kembali lagi. Nah, aku kembali lagi ya kan. Nah, langsung aja yuk kita coba bagaimana wangi si Blossom ini. Ini wanginya itu ada wangi-wangi apa ya, wangi bunga iya, tapi ada campuran wangi manisnya kayu manis itu loh. Kalian tahu nggak sih cium wangi kayu manis itu, ini ada sedikit campuran itunya. Jadi ya lumayan sih, ini lumayan enak sih si Blossom ini. Nah, ini kalau kalian suka wangi bunga terus mix sama wangi manis ya, ini boleh banget untuk dicoba ya. Oke, pemirsa, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Vitalis Body Scent yang varian Breeze gitu ya. Warnanya cantik banget birunya, ya ampun aku jatuh cinta gitu ya. Tetap sama packagingnya plastik ya kan, botolnya tutupnya plastik ya, toh warnanya silver gitu, ukurannya 120 ml gitu ya kan. Terus tutupnya solid, gak gampang lepas, gak gampang tumpah isinya. Terus dalamnya kayak begini ya kan, spraynya seperti ini. Dan langsung aja kita spraykan bagaimana sih wangi dari Breeze ini ya. Langsung aja kita semprotkan si Breeze ini ya di tangan sebelah sini ya kan, nggak usah banyak-banyak gitu. Terus biarkan dia mengering dulu ya, nanti kalau sudah mengering aku akan kembali kepada kalian. Nah, setelah menunggu beberapa saat ya kan, si Breeze ini mengering gitu. Langsung aja kita coba aroma si Breeze ini gimana sih ya. Ini wangi bunga tapi soft gitu. Jadi kalau kalian yang suka wangi bunga soft, ini Breeze ini patut kalian coba, Nah, yang terakhir kita sudah dengan Body Scent Vitalis yang varian apa nih? Belly. Kita sudah bersama ini ya, si hijau gitu ya kan.
tetap sama ya, ininya 120 ml, isinya botolnya dari plastik, tutupnya dari plastik ya kan, warna-warna silver mengkilap gitu ya. Terus langsung aja tuh tutupnya solid banget, pastinya nggak mudah tumpah ya kan. Lalu kita semprotkan bagaimana sih wangi si bele ini. Oke, langsung aja ladies, kita spraykan ya kan wangi si bele ini ya. Nggak usah banyak-banyak gitu, sedikit aja ya. Langsung kipas-kipas sebentar, tunggu dia mengering gitu ya kan. Dan aku akan segera kembali lagi. Hola, aku kembali ladiesku, ciwi-ciwiku ya kan. Karena si bele ini sudah mengering, aku kembali ke kalian gitu ya kan. Langsung aja mari kita coba bagaimana si wangi bele ini. Oke, okay? Enak ini, sumpah enak. Cius, gak bohong. Ini wangi nih, ini apa ya? Aku menggambarkannya gimana ya biar kalian tahu. Kalau bagi kalian yang sudah pernah pakai sabun mandi Dettol yang varian ada wangi-wangi lemon, melonnya. Nah kayak gitu. Baunya enak. Jadi ini kayak ada sedikit wangi timunnya, ada wangi melonnya, ada wangi segernya, ada ini, wala, I love it ini. Aduh, aku jatuh cinta nih sama si bele ini. Aduh, gimana dong. Iya, enak banget. Jadi ini bagaimana ya, ini rekomen banget. Ini nomor satu, nomor uno ini. Ini kalian patut coba nih si hijau ini, si bele ini. Oke, ladiesku, jadi setelah tadi kita mereview si Vitalis Body Scent-nya ya kan. Nah sekarang kita beralih ke Vitalis Eau de Cologne-nya. Oke? Nah ini kita sudah bersama dengan Femagic Milan. Sebotol ini isinya 50 ml ya kan. Nah terus botolnya ini dari kaca ya kan. Ini gradasi warna botolnya ya ini ya, bukan isi dari Eau de Cologne-nya, tapi ini gradasi warnanya. Jadi warnanya cantik banget gitu loh, jadi kayak kesannya itu parfum mewah gitu loh ya kan. Botolnya dari kaca, terus tutupnya ini dari plastik bening gitu ya. Nah terus di atas tutupnya ini ada apa, tulisan Vitalis gitu ya, nih tulisan huruf timbulnya Vitalis gitu. Nah langsung aja kita buka. Ini menurut aku sih ini nggak gampang tumpah ya, karena kalau ditutup lagi nah bunyinya tek gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ini bakalan tumpah ya. Terus ini spraynya kayak gini, warna-warna silver gitu ya, silver metalik gitu ya kan. Nah langsung aja yuk kita semprotkan bagaimana sih wangi dari Femagic ini. Oke? Kita spraykan di tangan yang satunya, karena yang tangan satunya ini tadi sudah penuh bau dari body scent-nya Vitalis, biar nggak kecampur gitu loh ya. Nah, kita spraykan di sini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Tunggu mengering dulu, nanti aku akan kembali, oke? Ladiesku, jadi si Femagic ini sudah mengering dan waktunya kita mencoba aromanya. Bagaimana ya? Ini kayak wangi manisnya ini loh, permen karet yang warna pink itu loh. Aku kayaknya punya ya permen karetnya ya, bentar. Nah kayak wangi manisnya ini loh. Jadi hampir mirip gitu. Atau kalau enggak, kalian pernah enggak sih makan kayak aroma manis gitu, kayak kapas itu loh, jajanan kapas itu loh, pernah nggak sih? Kayak gulali itu loh, gulali ya, itu wanginya hampir kayak gitu. Jadi wangi manis khas kayak makanan gitu loh, kayak permen gitulah intinya ya.
Nah ini kalau kalian suka yang wangi-wangi manis kayak gitu tadi, kalian bisa coba nih Vitalis Eau de Cologne yang varian Femicic Milan. Lanjut, oke, sekarang kita sudah dengan Vitalis Eau de Cologne yang varian apa nih? Magnifique London gitu tulisannya ya. Terus ini isinya 50 liter, botolnya juga dari kaca ya kan, tutupnya dari plastik bening gini yang memberikan kesan mewah gitu. Terus di atasnya sini ada tulisan kayak huruf timbulnya Vitalis gitu ya. Nah ini gradasi warnanya cantik banget kan, kayak ungu-ungu lavender gitu ya. Ya langsung saja kita coba bagaimana wangi dari si Vitalis ini yang Magnifique London. Lalu langsung aja kita semprotkan ya kan, biar tahu gitu aroma dari wangi si Magnifique London. Oke, tunggu beberapa saat dan aku akan segera kembali. Cantik, aku sudah kembali. Jadi setelah menunggu beberapa saat dan ini sudah mengering ya kan, langsung aja kita coba si wangi Magnifique London ini. Ini wanginya itu wangi kayak wangi-wangi manis, terus ada kayak sedikit wangi jeruknya, sedikit tapi sedikit, dan itu soft gitu, soft banget, enak wanginya, enak banget ini. Ini waduh, ini juga bikin aku jatuh cinta nih kayaknya nih. Ini ladies-ladies, kalau aku saranin sih ini ya rekomen sih kalau penyuka wangi-wangi manis ada sedikit jeruknya dan soft untuk kalian nih. Oke, ladiesku, kita sudah bersama dengan yang terakhir, varian yang terakhir pastinya ya. Ini dengan Vitalis Eau de Cologne Impress Moscow gitu tuh ya. Warna botolnya putih begini ya kan. Tuh. Tutupnya dari plastik, terus ada apa namanya ini kayak apa sih huruf Vitalisnya gitu yang ini timbul ya hurufnya gitu ya kan. Lalu isinya tetap 50 ml ya. Dan lanjut aja, tutupnya juga nggak gampang untuk terlepas ya. Jadi jangan khawatir kalau isinya itu bakalan tumpah atau gimana, itu nggak akan terjadi gitu ya kan. Terus ya spraynya tetap sama kayak gini, warnanya kayak silver glossy gitu ya. Terus langsung aja kita coba bagaimana sih aroma dari Impress Moscow ini ya. Oke, langsung aja kita spraykan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya kan tuh ya. Terus tunggu mengering sebentar dan aku akan segera kembali. Ladiesku, ciwi-ciwiku, ini sudah mengering cantik ya. Langsung aja kita coba bagaimana Impress Moscow ini ya. Ini lebih ke wangi manis tapi soft gitu aja sih, wanginya cuman itu aja. Menurut aku wanginya itu aja. Jadi untuk ladies-ladiesku yang suka wangi manis soft ya, nih cocok nih untuk kalian nih. Oke, nah sekarang kalau seumpamanya ladies-ladiesku tanya nih ke aku ya, varian yang mana yang paling disukai dari Vitalis yang Eau de Cologne ini, yang jelas adalah varian yang ini, yang ungu, yang Magnifique London ini. Ini paling juara ya. Oke, selanjutnya terus yang dari Vitalis body sense-nya mbak, yang botol plastik itu loh, Mbak Mir suka varian yang mana gitu. Yang jelas yang pertama adalah yang paling aku suka nih, si Vitalis body sense yang varian Belle nih, yang warnanya hijau. Ini paling favorit untuk aku. Dan yang kedua adalah nih Vitalis yang Switzerland Surprise nih, yang botolnya bening gini, yang dari plastik juga ya. Ini favorit juga. Terus yang ketiga itu yang
Vitalis Batisan di Zerini, yang ketiga. Lalu yang keempat itu yang varian apa ya, ini Blossom nih, yang Blossom ya. Lalu yang kelima ada Breeze nih ya, dan yang terakhir ada Blaze. Oke ladies, ladiesku, ciwi-ciwiku, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal video sampai akhir video. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Terima kasih yang sudah subscribe pastinya. Terus terima kasih juga untuk kalian yang sudah memberikan masukan, pendapat, saran. Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya, karena pendapat, saran, masukan kalian itu sangat berarti buat aku ya kan. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah merequest untuk mereview Vitalis ya. Terus semoga kalian semua selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang pastinya, dan terus memberikan manfaat-manfaat untuk kalian pastinya ya kan. Aku doain untuk kalian semua, ciwi-ciwiku, ladies-ladiesku, beserta keluarga kalian, semoga kita semua sehat selalu, panjang umur ya, rezekinya lancar, segala urusannya dipermudahkan ya kan. Terus kalau ada yang sedang bermasalah ya, semoga masalahnya cepat selesai gitu, amin. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, bye bye.